Oke guys, ini part 2-nya ya. Kita lanjutin lagi unboxing Hot Wheels Hot F 2019. Sebelum kita mulai, boleh di subscribe dulu channel Garasi Stres Metalnya, biar gue bisa semangat lagi nginfoin-nginfoinnya. Oke, lanjut ya. Oke, ada Tesla Roadster. Ini sama kayak yang tadi nih. Tesla Roadster. Jadi dapat banyak di lot. Juga kita dapat 2 juga kalau nggak salah. Next ada Fastmaster juga sama kayak yang tadi. Masih sama yang lot E juga. Lanjut ada Rise and Climb. Nah, ini baru lagi nih, varian baru. Cuman Fantasy Car ini kayaknya ya. Next ada Land Rover merah lagi, pickup series 3, tapi harganya lumayan tuh, masih bertahan, lumayan lah. Lalu ini ada Back to the Future Time Machine, ini dapat 2 tadi ya. Next ada, nah ini dapat nih, oh Nissan lagi nih. Oh iya, Nissan Twin Turbo, ini tadi udah dapat juga. Lanjut ada Eruption Fantasy Car. Next Rocket Fire, ini juga Fantasy Car lucu tapi warnanya emas. Lanjut ada Ford Escort, ini juga sama kayak yang tadi, Ford Escort. Lanjut lagi ada Driver Dragger, ini juga tadi udah pernah udah ada, sorry. Nah, ini apa? Ah, ini dia Unimog 1300 biru. Kalau yang sebelumnya warnanya merah, itu di lot C ya. Lot C. Ini biru nih atau hitam juga kayaknya nih. Banyak juga yang nyari Unimog. Truknya Mercy. Lanjut ada Porsche. Ini juga sama kayak lot sebelumnya. Porsche. Next ada Ford Mustang GT, ini juga sama sama lot E. Wah, banyak yang sama ternyata. Lanjut VW lagi sama kayak yang tadi, di lot E juga ada. Next ada, oh ini Cadillac sama kayak yang tadi juga. Lalu, nah ini juga nih, ini baru nih, VW Squareback. VW Squareback. Nah ya, VW Squareback. Sorry bahasa Inggris gua agak-agak beletot. Ini kayaknya hot item juga nih. Warnanya bagus nih. Cerah ungu. Buat kolektor VW nih. Oke juga nih. Oke, lanjut. Lanjut ada, nah ini lucu nih. VW Momo Golf GTI. Kalau yang sebelumnya warnanya merah, Momo juga. Sekarang warnanya kuning cerah. Jadi VW udah ada 3 ya, SP2, terus yang barusan yang kuning, sama sebelumnya ada yang ungu tadi tuh, Squareback. Lanjut ada Hyperrocker. Hyperrocker tadi udah ada juga, ada 2 jadi. Next ada Grupo X24 Fantasy Car. Next ada 32 Ford. Nah ini juga di lot kemarin ada nih, 32 Ford. Next Porsche, ini sama kayak yang tadi, juga ada juga. Lanjut ada, nah ini Skyline GTR Nissan BNR 32, Skyline R32. Ini hot itemnya juga nih, warnanya putih. Oke, gue simpen ini, putih polos. Next ada Eruption sama kayak yang tadi. Lanjut Kombi, wow, varian PW nya ada 4 di lot F. Ini yang keempat, Kombi warna biru. Ini hot item juga nih. Ya, penggemar VW jadi banyak lagi nih ininya, varian-variannya di lot ini. Next Dinosaur. Dinosaur. Ini Fantasy Car. Lanjut lagi ada, ini sama kayak yang tadi, Heavy Hitcher.
Lanjut, ada Speedbox Fantasy Car juga, tapi varian baru, artinya di lot sebelumnya belum ada. Ini Mustang, Mustang yang tadi udah ada ya. Next ada Mountain Mauler, bagus nih, Fantasy Car kuning. Lanjut ada Riprod, Fantasy Car juga hijau, putih, sorry, hijau. Next ada Porsche sama kayak tadi. Lanjut ada Ford juga. Next ada Chevy, Chevy-nya tampaknya baru nih, hitam kuning lucu. Lanjut ada Hoverstrom, bagus, Fantasy Car kuning, banyak juga yang kuning. Lalu ada I believe udah ada 3 jadi. Dan yang terakhir Gruppo X24. Oke, jadi yang nggak ada di dus yang gue buka ini, yang sebenarnya gue cari itu apa ya, Humvee. Kemana Humvee-nya? Gue rasa buat lot F yang gue buka ini kayaknya zonk deh. Masih banyak yang sama dengan yang lot E. Kemudian paling hot itemnya VW-nya tadi ada 4 varian. Cool kombi, warnanya baru, biru. Terus VW Golf yang kuning Momo. Lalu VW apa lagi tuh? Squareback. Sama satu lagi yang MK apa SPT yang kuning. Itu. Lalu ada Land Rover. Cuma satu Land Rovernya yang gue keep. Terus ada Nissan Skyline sama Twin Turbo. Itu isinya lot F yang gue buka. Kayaknya kurang, menurut gue ini zonk. Tapi it's okay. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you. Sampai jumpa lagi di garasinya Stress Metal. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.